Halo, halo. Selamat malam. Ini sudah malam. Jam berapa sekarang? Sudah mau jam 9 malam. Dan tadi sore saya makan nasi. Dan sekarang saya lapar lagi. Makanya badan lebih melar. Dan saya mau coba yang ini, yang samyang ramen. Ini dia. Ini pertama kali saya lihat waktu saya belanja kapan itu di ASEAN Store itu 2 hari yang lalu kayaknya. Pertama kali saya lihat yang samyang, ada samyang ramen di situ. Makanya saya beli, tapi saya beli cuma satu karena saya ingin coba. Dulunya itu saya pernah makan yang samyang itu yang samyang yang goreng itu yang biasa, dia bukan yang berapa kali lipat yang apa yang pedas itu, yang cuman biasa. Tapi saya nggak mampu, walaupun saya orang Manado. Memang orang Manado itu kan kalau makan cabe itu kan banyak gitu, biasa makan yang pedas-pedas. Cuman saya nggak sanggup karena sebenarnya saya tuh nggak tahu itu rasa pedasnya itu dari mana. Jadi ini saya mau coba yang ini dan kita akan makan bersama-sama bagaimana rasanya. Di sini instruksi apa masaknya ya biasalah, seperti bikin apa mie kuah gitu. So, saya mau masak dulu ini dan kita akan coba bersama-sama. Jadi ini dia, di dalam dia ada kayak begini bumbu ramen. Di sini cuman ditulis sup, dan juga ini yang flakes. Mungkin ini yang sayur-sayur atau apa itu, saya nggak tahu. Jadi saya akan masak itu. Saya sudah taruh air di gorengan, tinggal biarkan dia dulu mendidih dan taruh yang ini dan kita lihat gimana hasilnya. Oh, jadi ini dia. Nggak bisa kelihatan ya. Ya, jadi ini dia. Saya pakai telur satu dan kelihatannya enak. Mudah-mudahan enak. Ini ada yang sayur kayak sayur-sayur gitu. Ya, saya cuma pakai telur. Dan juga di sini saya ada fish cake. Makan pakai ini supaya kan kalau pedas dia ada yang bisa mengurangi kepedasan. Dan ini saya punya milk tea dari Taiwan. Ini milk tea Taiwan. Saya mau taruh di gelas dulu. Melihat gimana. Saya pertama kali juga mau coba yang ini, yang milk tea ini. Taruh di gelas. Wah, kelihatannya sepertinya nggak enak. Tapi mudah-mudahan dia enak. Nggak seperti yang saya bayangkan. Yang warnanya saja dia kayak kurang yang apa? Yang milk. Enak. So mari kita makan. Kita mukbang samyang ramen. Fuanas. Mudah-mudahan yang kamera saya pakai yang Sony. Kalau sudah lama dia on, dia akan mati sendiri. Dia nggak sepedas yang saya bayangkan, nggak sepedas yang ramen yang samyang itu, yang apa, yang kayak mie goreng itu sangat pedas. Tapi saya nggak tahu ya, ini baru pertama sekali masuk ke mulut, jadi saya belum tahu kelanjutannya. Pedasnya nggak, kalau buat saya nggak gimana kerasa ya. Maksudnya pas gitu.
dulu itu waktu saya pertama kali makan yang apa saya bikin apa ada video saya itu pertama kali saya makan yang samyang goreng itu nggak habis itu karena saya nggak mau memaksakan diri saya itu kalau memang nggak kuat jangan paksakan diri makanya ini saya beli cuma satu mau coba dulu tapi ternyata enak jadi saya bisa beli lagi. Jadi dia rasa kayak ada kayak rasa apa? Bukan barbecue tapi yang kayak gimana ya? Smoke. Itu biasanya kalau ada yang daging smoke atau apa itu yang rasanya kayak begitu. Kan di sini enggak ditaruh apa ini rasa apa ini enggak ada cuman ini cuma samyang ramen. Since 1963, dari tahun 63 dia. Jadi cuman kayak gitu. Rasanya kayak smoke gitu. Daging smoke atau sapi. Sapi kayaknya. Enggak. Ini yang rasa smoke itu yang ini. Yang fish sauce, fish cake. Kalau ini buatan Taiwan. Thailand. Karena kalau di ASEAN stores itu kan banyak yang makanan-makanan yang dari ASEAN. Thailand, Vietnam, Indonesia, Philippines. Jadi saya bisa coba gitu makanan-makanan dari negara-negara lain. Saya itu Asia yang saya belum pergi Vietnam, Thailand sudah, Malaysia sudah, apalagi? Oh Brunei Darussalam saya belum. Dulu saya punya tiket, free tiket, tapi kan cuma satu orang, cuma satu tiket yang free, nggak jadi ke sana. Enak. Apalagi dengan ini, kalau ini agak manis-manis sedikit ini. Jadi dia ada per di dalam. Sama tuh. Dalam itu ya. Sini. Pakai sendok yang anak yang suka. Tadi sudah ngantuk karena makan ini mata saya terbuka gitu panas-panas kalau pedas sih enggak ada yang saya rasakan pedas di ada cuman enggak terlalu gimana gitu jadi yang samyang ini wajib dicoba enak. Dan itu nggak pedas, nggak terlalu pedas. Sebenarnya waktu saya makan yang samyang goreng itu, saya sampai berpikir itu yang pedasnya itu pedas apa gitu. Karena pedasnya lain gitu, dia bukan pedas cabai. Jadi saya jadi takut waktu itu. Tapi saya kalau makan apa, yang mimi kayak begini nggak selalu. Cuman kalau lagi nggak pingin makan nasi gitu, saya makan yang kayak begini. Tapi nggak selalu, jarang, mungkin 2 minggu sekali gitu.
Saya takut makan terlalu banyak apa mie instan. Ah, masih ada ini. Cuman saya sudah kenyang. Kenyang juga. Karena baru ini kan saya makan sudah 3. Cukup. Kalau sudah kenyang jangan dipaksa. Nanti perutnya sakit. Oh, by the way, ini rambut saya baru cat. Warna baru lagi. Karena itu yang putih-putih sudah keluar di sini. Karena kemarin tuh saya pikir lah, saya beli apa? Pewarna rambut terus bikin sendiri. So, mudah-mudahan Anda-anda enjoy dengan video saya. Jadi ini Samyang ramen wajib dicoba, dia enak. Dan juga yang ini yang Mong Lisang per milk tea, ini made in Taiwan. Lumayan dia enak tapi nggak enak sekali gitu. Tapi dia lumayan gitu untuk mencoba apa minuman yang lain gitu yang dari Taiwan. So itu dia, saya sudah kenyang dan nanti kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye. God bless.